Okey, hai adik-adik. Kita jumpa sekali lagi dalam Funcraft. Okey, untuk aktiviti hari ini, apa kita nak buat? Untuk kali ini punya projek Funcraft. Hari itu kita dah buat bekas pensil daripada anyaman kertas. Kali ini kita buat ini. Nampak tak? Bingkai gambar yang ada motif anyaman kelarai daripada kertas warna. Kalau adik tengok kat sini, ada warna orange, ada warna kuning dan juga ada warna biru muda di tengahnya. Menarik bukan? Untuk bahan-bahan yang diperlukan bagi membuat kelarai kita, anyaman kelarai kita, adik memerlukan pembaris. Biasa pembaris untuk kita mengukur. Pen penanda, tak kisahlah pensel ke ataupun pen ke, terpulang kepada adik-adik atas kesesuaian adik-adik untuk kita membuat penandaan. Dan juga pisau untuk kita memotong kertas dan tidak lupa gam. Okey. Dan yang paling penting sekali, kalau tengok warna dia ni, ada warna dia. Kita ada warna orange, so kita memerlukan kertas yang berwarna orange. Kertas warna berwarna orange. Ini saiz dia saiz A4 ataupun saiz yang sesuai dengan kita punya bingkai gambar. Okey. Kertas warna orange, kertas warna kuning untuk kita buat motif yang berada di dalam ni. Dan juga kertas berwarna biru muda. Okey. Tiga jenis kertas. Tiga jenis kertas warna untuk kita membuat hiasan meja yang bermotifkan kelarai. Anyaman kelarai. Ini inspirasi daripada, kalau adik-adik tengok dulu, ada tikar mengkuang. Kalau barang-barang craft, apa tu, craft tangan Malaysia ni kan. Kita ada tikar mengkuang, kita ada anyaman daripada buluh, bemban dan macam-macam. Dan ini adalah inspirasi daripada produk tersebut. Jadi adik-adik boleh belajar hari ini untuk membuat hiasan daripada anyaman kelarai kertas. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan ke langkah seterusnya untuk membuat anyaman kelarai ini. Jom. Okey, langkah pertama kita nak buat kelarai ini ya. Okey, kita ambil warna dasar dia. Kalau kita tengok dulu, dia punya contoh ini. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi adik kena buat 11 jalur ataupun 11 potongan sebelum kita memasukkan kertas yang berwarna kuning ini ke dalam warna orange. Jadi untuk langkah tersebut, kita akan perlu mengambil kertas warna oranye dahulu sebab warna oranye ni warna latar belakang dia. So kita ambil kertas warna oranye dahulu untuk kita buat ukuran bagi memasukkan kertas warna kuning dan juga warna biru muda. Okey, kita ketepikan dahulu barang yang kita nak gunakan. Kita ambil kertas warna oranye dahulu. Alright. Okey, ingat pen penanda kita. Okey, langkah pertama adik perlu mengukur 0.5 cm. Ha, 0.5 cm. Tanda buat penandaan. Okey. Dan garis lurus menggunakan pembaris. Okey. Okey ya. Jadi nampak bagaimana cara langkah pertama dan kemudian 1 cm 1 cm
Tadi 0.5 cm sini, dan ini 1 cm untuk di atas dan juga bawah kertas. So buat satu tanda kecil menggunakan pen penanda kita. Ini 1 cm. Dan buat garisan lurus. Okey, langkah yang sama di sebelahnya. Buat 1 cm. Dan buat garisan lurus. Okey. Okey, dan seterusnya kita tutup dahulu pen kita. Langkah seterusnya kita akan mengambil pembaris. Adik punya pembaris dan juga pisau. Okey, hati-hati. Hati-hati. Pisau lapatan yang tajam. Kalau adik tak boleh nak buat, macam takut nak buat, takut luka, bolehlah suruh mak dan ayah buat ke untuk tolong. Ataupun abang ke, kakak ke, boleh tolong untuk membuat projek ini. Okey, dengan menggunakan saiz lebar pembaris ini, adik perlu letakkannya di hujung, garisan yang berukuran 0.5 cm. Dan pastikan adik-adik buat potongan gunakan pisau. Berhati-hati tangan, jaga-jaga tangan, pisau ni tajam. Okey, buat satu keratan ataupun potongan. Begini. Okey, dapat tak? Alright. Dan teruskan dengan langkah yang sama untuk membuat jaluran tersebut. Okay. Alright. Hati-hati ya. Kalau rasa macam tak boleh nak buat, bolehlah suruh mak, tolong mak. Tolong potongkan kertas adik ni. Adik nak buat kelarai hari ni. Okey. Pak, kita dah hampir membuat jaluran dia. Okey, buat jaluran ini, motong jaluran ini sampai ke hujung untuk projek kita. Projek kelarai. Wah, projek kelarai. Anyaman kelarai. Pandai dia adik. Okey. Boleh tak tu adik-adik? Ha, nampak macam okey tu. Okey. Ah, pandai tu. Oh, pandai dia adik kita eh. Bijak memotong kertas, tapi hati-hati. Hati-hati. Nanti takut luka di jari. Dah, luka di jari dah kena pergi klinik. Ah, tu tinaklah. Kita boleh, kalau boleh kita elakkanlah. Okey. Alright. Dan jangan lupa untuk di hujung juga tadi yang kita ukur pun dipotong juga. Okey. Okey, setelah dipotong dan ditanda, adik akan mendapat jaluran begini. Okey. Nampak tak? Tadi kita kira berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi adik sekarang dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak tak? Okey. Kita tengok dia punya bentuk dia. Supaya adik boleh nampak bagaimana kertas ini dipotong. Kita tak putus sampai ke hujung ya. Adik, kita jangan putuskan sampai ke hujung. Biarkan dia ada satu ruangan. Nampak? Satu ruangan. Okey. Kita masuklah di kiri dan kanan, atas dan bawah kertas
ini. Okey. Itulah langkah pertama bagi membuat anyaman helarai ini. Okey, kita ke langkah seterusnya. Jom. Okey, langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya. Kita dah nampak tadi, kita recap balik. Kita dah potong 11 jaluran ataupun 11 belahan lah. Belahan lah senang cerita. Untuk kefahaman adik-adik kita. Okey, kita ketepikan dahulu yang ini. Dan kemudian kita akan tengok pula warna kuning. Kita akan potong kertas warna kuning. Kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita perlu potong berapa? 6 jalur kertas kuning. Okey, kita ambil kertas warna kuning. Yeah, this one. Okey, saiz yang sama. Saiz A4 macam tadi. Saiz A4. Kita berwarna dan kita ambil pembaris. Pembaris panjang. Yang ni tak perlu tanda, cuma kita mengikut saiz, lebar saiz pembaris ni. Lebar saiz pembaris ni untuk kita memudahkanlah supaya adik tak ada perlu nak menanda setiap satu kertas sekali lagi atau ni lah, kita nak meringkaskanlah langkah-langkah ini. Okey, ini adalah kertas warna kuning dan juga pembaris, letak di tepinya. Nampak, letak di tepi. Okey. Di tepi kertas. Jadi warna kuning ni adalah sama saiznya dengan pembaris. Saiz pembaris. Okey. Kita potong 6 jalur ataupun 6, kita bahagikan kepada 6 lah. Okey, hati-hati. 1 panjang sikit. Okay. So, nanti adik-adik akan mendapat jaluran sebegini dan pastikan ia sama saiznya. Dan adik-adik boleh dapat 6. Sudah dipotong 6. Okay. 2, 3, 4, 5, 6. Alright. 6. Kita pastikan dahulu. Okay. 6 kertas kuning yang adik perlukan untuk membentukkan motif seperti warna kuning. Tadi warna kita buat latar, warna oranye adalah warna latar dia dan warna kuning adalah warna untuk motif. Nampak ni motif. Okey. So kita ada 6 dan ingat kita ada satu lagi warna biru muda di tengah. Jadi adik ambil kertas warna biru muda. Tepikan dulu warna kuning. Warna biru muda. Langkah yang sama menggunakan lebaran pembaris ini, letak di tepi. Okey, dan sikit je, hati-hati tangan, jari anda, jari adik-adik. Okey, ini satu je sebab kita nak tak di tengah ni. Tengok, nampak di tengah ni. Okay, yang kuning untuk di sini. Right. Nampak kan? Okey. Ini adalah langkah untuk kita membuat kelarai. Anyaman kelarai. Ingat sekali lagi kita ada 6, 2, 3, 4, 5, 6 kertas kuning. Oh, dia berlari-lari pula ya. Okey. Dan satu kertas warna biru muda. Bersaiz pembaris ni. Okey. Dan juga warna latar belakang kita adalah warna orange. Okey, kecilah orange. Okey. Kita dahulu. Okey. So, warna ni. Okey. Mesti tak sabar-sabar lagi kan? Kita nak menganyam pula. Itu ada panggil menganyam. Langkah yang seterusnya adalah menganyam. Okey? Tanpa buang masa lagi, seterusnya. Apa kata kita ke langkah seterusnya? Okey, kita teruskan dengan Funcraft kita ini dengan sesi langkah seterusnya.
Untuk kita buat motif kelarai, anyaman kelarai. Okey, adik perlu mengambil kertas urin ni tadi sebagai dia punya latar belakang. Ni kau tahu ni latar belakang ni sebagai latar belakang dia. Okey, kita tepikan dulu. Kita ambil warna kuning satu sahaja dahulu. Satu warna kuning. Kuning dan warna orange. Okey. Kalau kita tengok semula tadi di sini warna orange ada di atas. Lepas tu disebut terusnya warna kuning dan ada tiga jaluran oren. Jadi apa yang perlu adik buat? Letak kertas ni di bawah warna oren. Kertas kuning di bawah warna orange. Untuk kita naikkan warna oren. Kita nak warna kuning untuk langkah pertama. Macam ni kita nampak warna orange kan? Dan kita ada warna kuning di atasnya. Jadi, maka adik kena naikkan warna kuning, masukkan kertas kuning dan naikkan kertas kuning ini di celah warna oranye pertama. Okey. Lepas tu, orange, kuning, orange tiga kali. Orange, kuning, orange tiga kali. Okay. Orange, kuning. Dan kita masukkan semula warna kuning ke bawah orange. Langkah tiga. Tiga warna orange. Ada tengok? Tiga. Tiga orange. Dan naikkan semula. Ini daripada belakang ni. Nampak? Kau masukkan. Okey. Dan naikkan semula warna kuning ke atas. Okey. So ada orange, kuning. Tiga orange. So, orange, kuning, tiga orange. Dan kita akan naikkan satu lagi kuning. Naikkan satu lagi kuning. Turun ke bawah. Dan selang tiga orange lagi. Teruskan ke bawah. Dan naikkan yang kuning ni di atas. Okey, dan turun ke bawah semula untuk kita naikkan warna orange di hujung. Okey. Ini adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapannya. Okey, kita dah buat langkah yang pertama. Okey, sini. Okay. Yang pertama sekali. Line yang pertama ataupun garisan yang pertama untuk membuat warna orange, kuning, tiga. Satu, kuning satu, tiga orange dan kuning satu lagi. Okey, ini dia langkah ataupun jalur yang pertama kelarai ini. Okey, dan kita akan buat jalur seterusnya. Warna kuning, orange, kuning, orange, kuning. Nampaknya dia selang satu je tadi. Tadi satu selang tiga. Satu selang tiga. Tapi untuk yang kedua, selang satu. Jadi kita perlu warna kuning di atas, orange, kuning, orange, kuning, orange. Lagi senang. Okey, kita ambil warna jaluran kedua, warna kuning. Okey, kita buat sekali lagi langkah yang sama. Naikkan warna kuning, empat warna kuning. Warna kuning masukkan ke bawah warna orange. Naikkan satu lagi dan seterusnya ke bawah. Satu lagi orange, kuning, kuning ke atas. Kita naikkan sekali lagi warna orange. Okey. Oh. Hati-hati. Jadi dah. Okey, dan hujung ni kita selitkan ke bawah. Okey, ini adalah jaluran yang kedua. Okey ya. Okey, so adik boleh faham tadi Satu selang tiga Ini satu orange, kuning, selang tiga orange. Selang satu kuning, lepas tu orange. Dan yang kedua, kita selang satu. So, ada kuning, orange, macam tu. Lepas tu, langkah yang sama di bawah ni pun dia adalah sama. Kalau adik tengok, di bawah ini dengan di atas ni yang pertama dengan yang ketiga ni sama. Jadi, kita ambil warna kuning sekali lagi. Lepas warna kuning untuk membuat langkah yang sama seperti langkah pertama tadi.
kuning. So selang 3. Naikkan. Okey. Hop. Turun 3. Okey, naikkan semula 1. Dan ni turun bawah. Okey. Ini sebelah hadapan. Macam ni, ni belakang dia. Okey. Depan, ni belakang. Okey. Nanti kita dapatkan untuk kemasan air nanti kita akan gam eh. Jadi, okey, kita buat ni dulu. Rapatkan. Teruskan rapat dia punya setiap jaluran ni rapat. Jangan ada ruang. Nanti kan dah letak-letak yang last sekali tak muat pula. Okey. Macam ni. Okey, kita dah ada satu motif ni. 1 2 3. Ini adalah motif yang pertama yang di atas ni. Kalau dia tengok. Motif dia apa ni? Okey. Mari tengok. Yo, ada warna biru lah. Ha, ada warna biru. Warna biru tu dekat mana? Jalur 1 2 3, jalur oren yang 3, lepas tu ada warna biru untuk ke jalur yang keempat. Sama juga selang 3 dan 1 yang keempat dan 3 lagi di hujung. Jadi kita ambil warna biru. Warna biru muda. Warna biru muda. Selang 3. 3 jalur ni. Kita naikkan 1. Masukkan di bawah. Okey. Selang 3 dan naikkan 1 turun bawah selang 3. Okey. Okey, ini dia. Jadi kita ada motif yang pertama tadi yang warna kuning dan kita ada warna biru. Dan kalau adik lihat di bawah ni juga kita ada motif yang sama seperti di atas. Jadi adik perlu mengulangi langkah daripada pertama tadi. 1 selang 3, 1 selang 3, 1 ni selang 1 dan juga ni 1 selang 3. Okey. Kita ambil warna seterusnya untuk kita anyam. Masuk sama juga. 1 1 selang 3. 1 selang 3 dan 1. Ini biasa jadi di bawah. Okey. Ni. Alright. Dan seterusnya. Oh, okey. Rapatkan eh. Ha, rapat rapat. Jadi dia nampak cantik. Jadi sama. Langkah kedua, langkah seterusnya ini sama dengan strip yang ini, bahagian yang ini. Jadi ini selang 1, maka yang sini pun selang 1. Eh, silap. Betul ke ni? Selang 1. Selang 1. Selang 1. Turun bawah. Okey. Untuk lebih mudah nampak. Hop. Op, op, okey. Alright, selang lagi. Betul ke ni? Okey. Cool. Betul ke tu adik buat? Ha. Kalau tak boleh, rewind sikit. Ha, boleh tengok langkah seterusnya tu. Okey, dan ni masukkan ke bawah. Kita repeat step yang sama. Kita ulang step yang sama seperti motif yang di atas ni tadi. Dan kita ada strip yang terakhir ataupun kertas yang terakhir. Keluar pula ya. Okey. Alright. Di bawah ini adalah sama stepnya ataupun sama langkahnya macam yang di atas ni. 1 selang 3. 1. Okey. Naikkan. 1 selang 3 naik 1. Okey. Masukkan di
bawah. Selang tiga di bawah. Naik satu, op, op, op. Sini. Okay. Alright. Okay. Kalau adik dah pastikan ni rapat, cantik kedudukan dia. Okay, kita dah nampak dia punya anyaman ya, motif gelarai kita untuk hari ini, kali ini dalam sesi fun craft. Ha, fun craft untuk dia adik. Okey. Sama kan? Ini dia. Ini muka hadapan dia ataupun bahagian hadapan dia dan ini bahagian belakang dia. Okey. Kita tengok eh. Okey, bahagian belakang dia. Ini hadapan dia. Abang tak nak guna yang bahagian yang kita dah garis tadi sebab nanti nampak pula bila dah tak ada bingkai gambar tak cantiklah pula kan. So, kita menggunakan di bahagian belakangnya. Okey. Bila kita dah rasa dah apa tu? Dah rapat dia punya kertas tu. Yang mana tak rapat tu kita tarik sedikit di bahagian belakang. Okey. Op. Alamak. Terlebih pula. Okey. Okey. Adik dah okey macam ni semua? Dah rapi, dah cantik, tiada kesan terlebih-lebih atau okey. Ini kita ambil gam. Dan gunakan gam ni untuk gam di tepi. Nampak tak? Nampak kat sini. Ada terlebih kan? Kita naklah nampak macam tu kan? Bila dalam frame, kita nak biar gelarai ni maintain ataupun dia kekal dekat situ. Nyaman dia. Jadi, adik letak gam sedikit. Ni pun letak gam sedikit. Okay. Sama. Okeynya tak gam sebelah aja. Kenalah letak gam di kedua-dua belah. Ah ni kan di hujung ni kan. Ni hujung kertas ni pun kena letak gam juga. Okey. Alright. Sikit gam pun dah okey sebenarnya. Alright. Sikit lagi. Oh, sikit lagi ni. Okay. 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 Nampaknya adik pun dah letak gam di hujung-hujung. Setiap hujung ni eh. Setiap hujung ni. Untuk gam. Okay. Okay. Ni dia. Gelarai kita pada hari ini buat. Okey, pastikan tiada kesan. Saya melekat semua eh. Pastikan dia melekat antara kiri dan kanan kertas ni. Okey. Itu dia. Anyaman gelarai daripada kertas berwarna. Ada tiga warna. Orange, kuning. Orange untuk latar belakang. Kuning. Dan juga sedikit warna biru muda. Okey. Itu dia anyaman gelarai kita untuk fun craft. Okey, adik-adik. Ha, kita dah gam di hujungnya. Nampak? Kita dah gam, dah cantik. Kita punya gelarai ni. Ini bahagian hadapan. Dan ini bahagian belakang. Nampak? Ini bahagian hadapan. Dan ini bahagian belakangnya. So, kita nak yang bahagian ini. Okey. Dan apabila dah siap macam ni, bolehlah adik masukkan di dalam frame kesukaan ataupun bingkai hiasan yang adik
suka ataupun kegemaran adik-adik boleh beli kat luar dengan saiz A4. Ingat tu saiz A4. Ini ada beberapa contoh juga yang abang dah buat. Yang ini warna hijau dan warna merah. Sama, langkahnya adalah sama dengan yang warna orange ni tadi. Cuma abang menggunakan dua warna saja, warna hijau dan juga warna merah. Okey. Boleh juga kalau kita nak tunjukkan cara bagaimana kita nak masukkan dalam frame ni eh. Nampak ni. Ni untuk masukkan dalam frame. Okey. Sudah saja buka ataupun terkunci frame ini. Untuk kita masukkan yang jaluran seterusnya. Okey. Masukkan je. Masukkan je terbalik. Ha, ini bahagian hadapan. Ini frame yang dah dibuka. Okey. Ha, dah dibuka. Nampak ni. Kita masukkan ke dalam. Okey. Masukkan dalam ni dan kita tutup semula. Kalau rasa abang, adik-adik rasa sakit untuk ni, boleh minta tolong pada ayah ke, ibu ke, kakak, abang. Okey, maka dah siap. Kita punya kelarai. Anyaman kelarai. Bingkai hiasan anyaman kelarai. Berwarna orange, kuning dan juga ada sedikit warna biru. Biru muda. Okey, itu saja untuk aktiviti Fun Craft. Kali ini diharapkan adik-adik boleh mencuba bersama rakan-rakan, bersama keluarga untuk berkongsi cara-cara bagaimana hendak membuat bingkai hiasan anyaman kelarai menggunakan kertas warna. Tarik bukan? Okey, kita jumpa lagi dalam sesi Fun Craft seterusnya. Diharapkan adik mencuba dan terus mencuba dan mengeksplorasi warna-warna dan juga anyaman kelarai kita ini. Okey, kita jumpa lagi dalam Fun Craft. Bye.